Paroki Karawaci Gereja Santo Agustinus mengadakan acara HUT Paroki ke-35 atau Lustrum ke-7. Banyak acara di hari ini ya, terutama untuk penampilan para Karawaci Got Talent yang menang di lomba-lomba sebelumnya. Kita juga ada Basar UMKM. UMKM-nya itu semua milik umat Karawaci. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Karawaci yang telah bekerja sama sehati sejiwa untuk menyukseskan acara HUT Paroki ke-35 Lustrum ke-7 Paroki Karawaci. Seperti apa yang menjadi harapan dari Keuskupan Agung Jakarta, bahwa gereja harus berani hadir di tengah-tengah umat dan masyarakat untuk memberikan kesaksian tentang kasih. Maka kegiatan-kegiatan dalam rangka Lustrum ke-7 Paroki Karawaci ini, kita juga memberdayakan umat yang prasejahtera ya, untuk bisa mengembangkan dirinya melalui usaha-usaha UMKM-UMKM yang ada di paroki sini ya. Jadi harapannya bahwa kita semakin punya semangat solidaritas dalam membangun kesejahteraan bersama. Kita hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun yang ke-35. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang dengan peran berbeda-beda telah mengambil bagian di dalam pelayanan di dalam gereja. Tentu kita berterima kasih pula kepada Ordo Salib Suci di Indonesia yang selalu mengutus imam-imamnya untuk melayani umat di paroki ini. Semoga sejarah selanjutnya sesudah 35 tahun ini, seluruh umat berusaha mengikuti dinamika gereja sedunia, semakin berjalan bersama-sama, agar dengan berjalan bersama-sama ini, kita membangun persekutuan yang semakin kuat untuk keterlibatan membangun kesejahteraan bersama. Dan itulah wujud keselamatan yang nyata. Paroki Karawaci ini sudah memasuki usia yang ke-35. Tentunya dengan usia yang 35 tahun ini, kami sangat mengharapkan bahwa Paroki Karawaci bisa membantu terutama umat-umat prasejahtera yang masih banyak juga di paroki kami. Semoga di tahun-tahun ke depan kami lebih banyak memperhatikan umat prasejahtera, terutama dalam hal pemberdayaan, sehingga tingkat kemiskinan di paroki kami semakin menurun.